Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil presentasi kami di mata kuliah bisnis digital. Materi yang akan kami presentasikan berjudul Customer Relationship Management. Sebelum itu, kami beranggotakan 6 orang dengan anggota M. Adi Parazi, Gonia Rona, Hafiz Ahmadani, Rehan Raka, Zerina Rohmah, dan Alia Putri. Dalam materi ini, kami akan membahas yang pertama, CRM, yang kedua, eCRM, yang ketiga, pemasaran konversi, yang keempat, proses pembelian online, yang kelima, manajemen akuisisi pelanggan, yang keenam, manajemen retensi pelanggan, yang ketujuh, ekstensi pelanggan, yang kedelapan, solusi teknologi untuk CRM, dan yang kesembilan, studi kasus. Selanjutnya, materi pertama yaitu CRM. CRM atau Customer Relationship Management merupakan kegiatan manajemen hubungan antara pelanggan dan perusahaan yang bertujuan untuk memelihara dan membangun hubungan baik dengan pelanggan yang mengakibatkan meningkatnya loyalitas pelanggan pada perusahaan agar kegiatan bisnis yang terjadi dengan pelanggan dapat terus berjalan berkelanjutan. Penerapan teknologi untuk mendukung CRM adalah elemen kunci dari bisnis digital, di mana bisnis digital ini mengevaluasi berbagai teknik komunikasi digital seperti pencarian dan pemasaran media sosial untuk menjangkau audiens baru dan kemudian memulai dan membangun hubungan dengan mereka sebagai pelanggan. Berikut ini contoh CRM yang biasa digunakan dan ditemui pada bisnis atau perusahaan, yaitu 1. Penggunaan spreadsheet atau Excel untuk database pelanggan. 2. Fitur live chat pada halaman website. 3. Akun media sosial perusahaan. 4. Program membership atau kartu langganan. 5. Sistem reward point pada pembelian. Dan yang keenam, akun WhatsApp untuk pusat layanan pelanggan perusahaan. Contoh yang barusan disebutkan merupakan contoh CRM sederhana yang sering ditemui pada bisnis atau perusahaan. Selanjutnya, ada tahapan CRM. Apa saja itu? 1. Memperoleh pelanggan baru. Tahapan pertama dari CRM adalah mendapatkan pelanggan baru. Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Untuk itu, organisasi atau perusahaan harus memberikan layanan terbaik serta memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar pelanggan dapat segera membeli produk yang ditawarkan. 2. Menambah nilai pelanggan. Tahapan kedua dari CRM adalah dengan menambah nilai dari pelanggan. Nilai dari pelanggan atau biasa disebut customer lifetime value ini adalah nilai keseluruhan pendapatan yang dapat didapatkan dari pelanggan. Untuk caranya, organisasi atau perusahaan bisa melakukan strategi upselling atau cross-selling. 3. Mempertahankan pelanggan. Tahapan terakhir dari CRM adalah dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dengan cara tetap, terus memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, tetap menjalin hubungan baik, mendengarkan saran dan masukan dari pelanggan. Yang hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan juga fitur-fitur produk perusahaan agar pelanggan tetap mau bertahan dan terus menggunakan produk tersebut. Siklus hidup pelanggan klasik yaitu tahapan yang akan dilalui setiap pelanggan dalam hubungan jangka panjang melalui akuisisi, retensi, dan ekstensi. Menekankan pentingnya mengintegrasikan aktivitas CRM di seluruh saluran yang sesuai. Ada 4 kegiatan pemasaran yang terdiri dari CRM. Pertama, seleksi pelanggan. Mengidentifikasi segmen pelanggan utama dan menargetkan mereka untuk membangun hubungan. Kedua, akuisisi pelanggan. Strategi mendapatkan dan teknik yang digunakan untuk mendapatkan pelanggan baru. Yang ketiga, retensi pelanggan. Teknik menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Dan yang keempat, ekstensi pelanggan. Teknik untuk mendorong pelanggan meningkatkan keterlibatan mereka dengan organisasi atau perusahaan. Kedua, eCRM. Electronic Customer Relationship Management atau eCRM adalah aplikasi teknologi berbasis internet seperti email, website, aplikasi pesan, dan media lainnya untuk mencapai tujuan sistem CRM. Tujuan sistem CRM yaitu
mengembangkan hubungan bisnis dengan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Penggunaan eCRM didasarkan pada kemudahan akses internet melalui berbagai macam platform seperti laptop, perangkat mobile, dan komputer. Istilah eCRM sendiri bukanlah software CRM, melainkan penggunaan internet untuk melakukan manajemen hubungan pelanggan. Namun, prosesnya merupakan kombinasi dari software, hardware, dan komitmen manajemen dalam mendukung strategi bisnis CRM dalam perusahaan secara luas. Manfaat eCRM: menargetkan dengan lebih hemat biaya, mencapai kustomisasi massal dari pesan pemasaran, meningkatkan kedalaman, keluasan, dan sifat hubungan. Hubungan pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan alat yang berbeda sepanjang siklus hidup pelanggan, dan biaya lebih rendah. Pemasaran izin. Pendekatan mapan yang harus membentuk landasan praktis untuk CRM dan keterlibatan pelanggan online. Pemasaran izin masih merupakan konsep inti dalam media digital saat ini yang berfungsi dengan baik jika diintegrasikan dengan media sosial. Pemasaran izin cocok dengan teknik pemasaran digital seperti pengoptimalan mesin pencari dan media sosial. Dari perspektif e-commerce, pelanggan setuju untuk terlibat dalam suatu hubungan ketika mereka mencentang kotak di formulir web untuk menunjukkan bahwa mereka setuju untuk menerima komunikasi lebih lanjut dari perusahaan. Ini disebut sebagai memilih. Ini lebih baik untuk memilih keluar situasi di mana pelanggan harus secara sadar setuju untuk tidak menerima informasi lebih lanjut. Pada gambar 9.2 merupakan ringkasan proses efektif membangun hubungan online adalah email. Selanjutnya, profil pelanggan. Pada profil pelanggan, informasi yang dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan dalam melanjutkan hubungan dengan customer paling penting untuk membangun profil pelanggan yang merinci minat produk, demografi, atau peran setiap pelanggan dalam keputusan pembelian. Menurut Peppers dan Rogers, mereka menyarankan pendekatan IDIC sebagai kerangka kerja untuk menggunakan web secara efektif untuk membentuk dan membangun hubungan, di mana identifikasi pelanggan menekankan perlunya mengidentifikasi setiap pelanggan pada kunjungan pertama dan kunjungan berikutnya. Metode umum untuk identifikasi adalah penggunaan cookie atau meminta pelanggan untuk masuk ke situs. Diferensiasi pelanggan mengacu pada pembangun profil untuk membangun mensegmentasikan pelanggan. Interaksi pelanggan, interaksi yang disediakan di tempat seperti layanan pelanggan, wakil pertanyaan, atau membuat produk yang disesuaikan. Kustomisasi mengacu pada personalisasi atau kustomisasi massal konten atau email sesuai dengan segmentasi yang dicapai pada tahap akuisisi. Pendekatan untuk personalisasi dijelaskan di bagian manajemen retensi pelanggan. Pemasaran konversi menggunakan komunikasi pemasaran untuk memaksimalkan konversi pelanggan potensial menjadi pelanggan aktual dan pelanggan lama menjadi pelanggan tetap. Bagi manajer, untuk menilai dan meningkatkan efektivitas penerapan CRM mereka, evaluasi menggunakan konsep pemasaran konversi berguna. Dalam konteks online, ini menilai seberapa efektif komunikasi pemasaran dalam mengonversi. Pertama, browser web atau audience offline untuk pengunjung situs. Kedua, pengunjung situs ke pengunjung situs yang terlibat, yang tetap berada di situs dan berkembang di luar rumah halaman. Ketiga, pengunjung situs yang terlibat dengan prospek. Yang keempat, prospek menjadi pelanggan. Yang kelima, pelanggan menjadi pelanggan tetap. Menggunakan kerangka nilai pemasaran RES untuk meningkatkan penjualan. RES adalah kerangka kerja praktis yang dirancang untuk membantu pemasar mengelola dan meningkatkan nilai komersial yang diperoleh organisasi mereka dari pemasaran digital. RES terdiri dari 4 langkah yang dirancang untuk membantu melibatkan prospek, pelanggan, dan penggemar dengan merek di sepanjang siklus hidup pelanggan. Langkah 1. Jangkauan. Bangun kesadaran akan merek, produk, dan layanannya di tempat lain, situs, dan di media offline dan membangun lalu lintas dengan mengarahkan kunjungan kehadiran web. Langkah 2. Tindakan. Melibatkan audiens dengan merek di situs webnya atau kehadiran online lainnya untuk mendorong mereka untuk bertindak atau berinteraksi dengan perusahaan atau pelanggan lain.
Langkah 3, convert atau konversi. Mencapai konversi ke sasaran pemasaran seperti penggemar baru, prospek, atau penjualan pada kehadiran web dan offline. Langkah 4, terlibat. Bangun hubungan pelanggan melalui waktu untuk mencapai retensi sasaran. Selanjutnya, materi 4, yaitu proses pembelian online. Model sederhana dari proses pembelian yang ditunjukkan pada gambar 9.4 berguna dalam mengembangkan taktik pemasaran online yang tepat untuk mendukung setiap tahap proses pada setiap bisnisnya. Perbedaan antara perilaku pembeli antara pasar B2B dan B2C. B2B adalah aktivitas transaksi bisnis secara elektronik antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, sedangkan B2C adalah aktivitas e-bisnis yang dilakukan produsen kepada konsumen dengan menggunakan media elektronik secara langsung. Berikut perbedaannya. Pertama, pelanggan B2B perorangan atau masyarakat. Untuk pelanggan B2C, perusahaan komersial, institusi atau instansi pemerintahan. Kedua, keputusan pembelian B2B dirinya sendiri. Untuk keputusan pembelian B2C, K-person. Ketiga, volume pembelian B2B sedikit tetapi toleransi pada mutu dan servis sangat longgar. Untuk volume pembelian B2C, banyak tetapi toleransi pada mutu dan servis sangat ketat. Keempat, fokus pemasaran B2B, pemakai akhir. Untuk fokus pemasaran B2C, K-person. Dan yang kelima, jumlah pelanggan B2B lebih banyak dan sangat tergantung pada brand produknya. Untuk jumlah pelanggan B2C lebih sedikit dan sangat tergantung pada direct personalized marketing. Materi yang kelima yaitu manajemen akuisisi pelanggan. Manajemen akuisisi pelanggan merupakan proses untuk mendatangkan pelanggan atau klien baru ke tempat bisnis dengan tujuan untuk menciptakan strategi akuisisi yang sistematis dan berkelanjutan serta dapat beradaptasi mengikuti tren dan perubahan, di mana peran ini penting untuk mengembangkan bisnis secara berkesinambungan. Kemudian, karakteristik komunikasi pemasaran interaktif. Di sini kita membahas cara untuk menarik pengguna baru atau pengunjung baru yang mengunjungi situs e-commerce untuk mendorong traffic situs dengan menggunakan marketing communication technique. Marketing communication technique yang dipilih oleh e-commerce mengacu pada digital media channel. Selanjutnya, menilai efektivitas komunikasi pemasaran. Pada bagian ini dilakukan kegiatan mengevaluasi hasil dari kegiatan pemasaran yang dimana proses ini dilakukan untuk mengetahui proses promosi yang dilakukan sudah tepat atau belum tepat. Selanjutnya, online marketing communication. Pada bagian ini kita membahas bagaimana cara menyampaikan pesan dari perusahaan kepada konsumen dengan tujuan untuk membangun sebuah brand sehingga lebih dikenal dan terpercaya, yang nantinya orang akan lebih tahu tentang latar belakang perusahaan serta produk yang dipasarkan. Pada online marketing communication terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama search engine marketing. Search engine marketing merupakan bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman mesin pencarian melalui kegiatan promosi website atau dengan membeli traffic dengan membayar mesin pencarian. Contoh dari search engine marketing sendiri yaitu Google. Cara kerja search engine Google melibatkan proses, yaitu yang pertama crawling. Pada tahap ini merupakan tahap awal dari alur kerja search engine dengan dilakukan pengumpulan detail informasi valid yang berasal dari halaman website. Kemudian indexing, yaitu proses dengan menempatkan data-data yang diperoleh dari proses crawling ke database engine. Selanjutnya processing, proses ini berlangsung setelah search engine mendapatkan permintaan dari pengguna. Kemudian calculating relevancy, yaitu proses membandingkan halaman-halaman website yang terindeks untuk mencari yang paling relevan dengan kata kunci yang dicari pengguna. Kemudian retrieval, yaitu proses search engine dalam memberikan halaman website yang relevan dengan permintaan pengguna. Kemudian algoritma, yaitu sistem yang mengatur hasil pencarian yang ditampilkan setelah pengguna mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian. Yang terakhir yaitu ranking,
mengurutkan ranking halaman website yang paling relevan. Selanjutnya yaitu online PR. Elemen utama dari online PR adalah memaksimalkan penyebutan yang menguntungkan dari suatu organisasi, merek, produk, atau situs webnya di situs web pihak ketiga yang kemungkinan akan dikunjungi oleh audiens targetnya. Selanjutnya, kegiatan online PR yaitu yang pertama berkomunikasi dengan media secara online, yang kedua pembuatan tautan, yang ketiga blog, podcasting, dan RSS, dan terakhir yaitu komunitas online dan jejaring sosial. Nomor 3, online partnership. Partnership adalah perjanjian formal antara dua pihak atau lebih untuk mengurus sebuah bisnis dan membagi keuntungan. Ada dua jenis online partnership. Yang pertama, pemasaran afiliasi. Dalam pemasaran afiliasi, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, promosikan jasa atau produk afiliasi di website dan sosmed. Yang kedua, pengunjung klik dan membeli lewat link afiliasi. Yang ketiga, transaksi sukses akan dicatat sebagai konversi. Yang keempat, affiliate marketer mendapat komisi sesuai perjanjian. Yang kedua, ada sponsor online. Menurut Rian dan Wetman, penautan merek dengan konten atau konteks terkait untuk tujuan menciptakan kesadaran merek dan memperkuat daya tarik merek dan bentuk yang dapat dibedakan dengan jelas dari spanduk, tombol, atau unit iklan standar lainnya. Bagi pengiklan, keuntungan sponsor online adalah mereka akan dikaitkan dengan merek online yang sudah dikenal oleh pengunjung situs. Nomor 4, interaktif advertising. Kegiatan beriklan yang menggunakan media interaktif untuk mempromosikan dan mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen, baik online dan offline environment. Menurut Cartellari dan kawan-kawan, tujuan dari interaktif advertising ada 5. Yang pertama, menyampaikan konten. Yang kedua, mengaktifkan transaksi. Yang ketiga, membentuk sikap. Yang keempat, meminta tanggapan. Dan yang terakhir, mendorong retensi. Nomor 5, email marketing. Saat merancang rencana untuk komunikasi pemasaran email, perlu merencanakan dua hal. Yang pertama, pemasaran email keluar, di mana kampanye email digunakan sebagai bentuk pemasaran langsung untuk mendorong percobaan dan pembelian dan sebagai bagian dari dialog CRM. Yang kedua, pemasaran email masuk, di mana email dari pelanggan seperti pertanyaan dukungan dikelola, sering dikelola bersama dengan sesi obrolan dan penjelajahan bersama. Setelah merencanakan pemasaran email, ada beberapa langkah mengevaluasi pemasaran email. Yang pertama, tingkat pengiriman. Dalam hal ini, pemasar online memeriksa ketersampaian mereka untuk memastikan pesan mereka tidak diidentifikasi sebagai positif palsu oleh perangkat lunak pencegahan spam. Yang kedua, tingkat terbuka. Hal ini merupakan indikasi beberapa banyak pelanggan yang membuka email tetapi tidak akurat karena beberapa pelanggan memiliki panel pratinjau di pembaca email mereka. Yang ketiga, rasio klik tayang, jumlah orang yang mengklik email dari mereka yang dikirim. Manajemen retensi pelanggan, yaitu berbagai tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan customer supaya tetap menggunakan produk atau layanan dari perusahaan, yaitu bagaimana meningkatkan penjualan dengan memuaskan dan melayani konsumen agar mereka terus kembali. Pada situs e-commerce, retensi pelanggan memiliki dua tujuan yang berbeda, yaitu untuk mempertahankan pelanggan organisasi atau pelanggan berulang, dan untuk menjaga pelanggan menggunakan saluran online atau kunjungan berulang. Menganalisis pendorong kepuasan di antara pelanggan elektronik diperlukan karena kepuasan mendorong loyalitas, dan loyalitas dapat mendorong profitabilitas untuk menciptakan hubungan pelanggan online jangka panjang yang dibangun berdasarkan akuisisi, mempertahankan, dan memperluas. Personalia dan kostumisasi massal. Personalia yaitu sarana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif dan efisien. Kustomisasi yaitu salah satu strategi yang dapat diadopsi perusahaan untuk membedakan layanan mereka dengan memenuhi kebutuhan dan permintaan peluang.
Personalnya terdiri dari yang pertama membuat personalisasi, yang kedua extranet, dan yang ketiga Oppenheimer. Pada manajemen retensi pelanggan, terdapat teknik untuk mengelola aktivitas dan nilai pelanggan. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan jumlah pelanggan baru melalui promosi layanan online untuk mengarahkan pengunjung ke situs web. Yang kedua, untuk meningkatkan dari pengguna aktif. Yang ketiga, mengurangi pengguna yang tidak aktif. Pengguna yang tidak aktif di sini yang dimaksud yaitu pernah aktif atau baru aktif tetapi belum pernah menggunakan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, bertujuan untuk mengurangi dari pengguna tidak aktif, yaitu pengguna yang tidak diaktifkannya, terdaftar namun belum menggunakan layanan. Selanjutnya, Lifetime Value Modeling. LTV merupakan total manfaat bersih yang akan diberikan pelanggan atau kelompok pelanggan kepada perusahaan atas total hubungan mereka dengan perusahaan. LTV dapat digunakan untuk mengembangkan strategi CRM untuk kelompok pelanggan yang berbeda. Peningkatan kualitas layanan online perlu dilakukan dalam manajemen retensi pelanggan. Dimensi-dimensi kualitas layanan yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menilai tingkat kualitas layanan yang diharapkan dan disampaikan yaitu harus berwujud, keandalan, memiliki daya tanggap, jaminan, dan empati. Materi yang ketujuh yaitu ekstensi pelanggan. Customer extension merupakan memperdalamnya hubungan pelanggan melalui peningkatan interaksi dan transaksi produk dengan tujuan untuk meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan bagi perusahaan dengan mendorong penjualan silang. Ada berbagai teknik ekstensi pelanggan untuk CRM yang sangat penting bagi pengejar online. Yang pertama yaitu resell, menjual produk serupa kepada pelanggan yang sudah ada sangat penting dalam beberapa konteks B2B sebagai pembelian ulang atau pembelian. Yang kedua yaitu ada cross-sell, jual produk tambahan yang mungkin terkait erat dengan pembelian asli. Yang ketiga, upsell, bagian dari penjualan silang, tetapi kasus ini menjual produk yang lebih mahal. Yang keempat yaitu dari activation, yaitu pelanggan yang tidak membeli selama beberapa waktu atau telah kadaluarsa dapat didorong untuk membeli lagi. Yang kelima yaitu ada referrals, menghasilkan penjualan dari rekomendasi dari pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu adalah analisis recency frequency monetary, yaitu proses analisis perilaku pelanggan. Untuk menentukan segmentasi pelanggan, digunakan model RFM berdasarkan 3 variabel, yaitu resensi terakhir melakukan transaksi, frekuensi dari transaksi, dan monetary dari jumlah transaksi setiap pelanggan. Ada 2 teknik untuk mengelompokkan pelanggan. Yang pertama, statistical RFM analysis, yaitu melibatkan penempatan jumlah pelanggan yang sama di setiap kategori RFM menggunakan kuintil 20%. Lalu yang selanjutnya yang kedua, yaitu arbitrary division of customer database, yaitu pendekatan yang berguna karena pemasar dapat menetapkan ambang nilai yang relevan dengan pemahaman mereka tentang pelanggannya. Selanjutnya yaitu ada materi ke-8, solusi teknologi untuk CRM. Teknologi database adalah jantung dari penyampaian aplikasi CRM. Seringkali database dapat diakses melalui situs web intranet oleh karyawan atau extranet oleh pelanggan atau mitra. 3 jenis utama data pelanggan yang disimpan sebagai tabel dalam database untuk CRM, yaitu ada data pribadi, data transaksi, dan data komunikasi. Selanjutnya, ada aplikasi pemasaran CRM. Sistem CRM untuk mendukung 4 aktivitas terdiri dari aplikasi pemasaran yang berbeda. Yang pertama, yaitu Salesforce Automation. Perwakilan penjualan didukung di dalam manajemen akun dan penjualan berbasis telepon mereka melalui alat untuk mengatur dan mencatat pertanyaan kunjungan pelanggan. Yang kedua yaitu ada Customer Service Management. Perwakilan di pusat kontak menanggapi permintaan informasi pelanggan dengan menggunakan intranet. Yang ketiga yaitu ada Managing the Sales Process. Dapat dicapai melalui situs e-commerce. Yang keempat yaitu ada Campaign Management. Mengelola iklan, surat langsung email, dan kampanye lainnya. Yang terakhir itu adalah analisis, yaitu melalui teknologi seperti gudang data dan pendekatan seperti penembangan data akan dijelaskan kemudian dalam bab ini. Selanjutnya yaitu ada bagian types of CRM application. Untuk menyediakan yang termuka antara pelanggan dan karyawan,
yang menghentikan atau memfasilitasi interaksi langsung. Dari sudut pandang pelanggan dan karyawan, tujuan akhir dari sistem CRM adalah untuk memungkinkan kontak terlepas dari saluran komunikasi yang ingin digunakan pelanggan. Apakah metode tradisional seperti atau fax yang lebih baru? Dengan demikian, sistem CRM yang ideal akan mendukung komunikasi multi-channel atau saluran pilihan pelanggan. Terlepas dari saluran, pelanggan akan memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung pada tahap mereka dalam proses pembelian. Selanjutnya, kami akan menampilkan contoh studi kasus CRM pada Shopee. Hi, welcome back. To use this function, you have to upgrade your package to Business Deluxe Plus. Shopee CRM is an automated function. It just requires you to do two steps of setting. Step number one, hit inside Shopee CRM, insert your customer name. You can get your customer name from your Shopee account. So click on this button now. Remember to set customer tab to dropship. And don't worry, name and telephone number of your customer will just automatically fill up here because this person has bought something with you before. Press save. Done. Step number two, head over to fulfillment. Click on shipping label printing. If you're using our shipping label before, then you're going to familiar on this page. Now, I just want to show you an example. If you click on one of the orders, which is your agent's order, it will show your agent name and the phone number. This is automatically filled up. You don't have to do anything. So when you print out the area bill, you'll just automatically change to your agent name and phone number. So right now, you don't have to worry. Every day you have a lot of orders, you just do the order fulfillment here, do the printing here, and if this order belongs to your agent, it will just automatically change the name and phone number of your agent. So go ahead, contact our consultant today, upgrade to Business Deluxe Plus, because right now you're going to shorten all your dropshipping models process. Traditional way, you got to do a lot of works, but right now you can see that it just take two steps. So I'm going to see you do more selling. Goodbye. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga presentasi dari kami bisa dapat bermanfaat. Dan jika terdapat kesalahan penyampaian kata-kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih teman-teman.